Hai guys, jumpa lagi bersama Oprek Channel. Kali ini saya akan mencoba game MotoGP di chipset Snapdragon 460. Di sini saya menggunakan Aether SX2 versi V154248, mod by Blackhawk. Oke guys, langsung saja kita mainkan gamenya. Sebelum mulai gamenya, kita masuk menu settingan dulu ya guys. Di pengaturan sistem, tingkat siklus pilih 75%. Pelewat siklus pilih sedang. Multi-threaded kita checklist. VU1 instant kita checklist. Di pengaturan grafis, pre-render GPU pilih Vulkan. Tingkat resolusi bisa 15 kali. Tekstur preloading pilih penuh. Mode download pilih akurat. Aspek rasio pakai yang lebar. Backward screen checklist saja. Shader saat kita checklist. CAS hanya mempertajam. Pemuat pengganti tekstur checklist. Pengaturan audionya kita bisa pakai Ascens Mix. Oke guys, kita lanjutkan gamenya. Saat mode perekaman FPS berkurang 1-5. Mengakibatkan sedikit melambat saat direkam. Toggle Turbo bisa diaktifkan untuk menambah kecepatan FPS-nya. Secara keseluruhan gamenya cukup lancar di Naga 460. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya ya guys. Dan jangan lupa, tonton terus videonya sampai habis ya guys. Sampai jumpa di video Oprek Channel selanjutnya.